in my veins. I've been driving this train years in the Asnawi Mangkuala meraih penghargaan bergengsi di Liga Korea. Asnawi Mangkuala meraih penghargaan bergengsi di Liga Korea, Jeonnam Dragons, untung besar. Asnawi Mangkuala meraih penghargaan bergengsi di Liga Korea, Jeonnam Dragons, untung besar. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mendapatkan gelar bergengsi di Korea. Gelar itu diterima klubnya Jeonnam Dragons sebagai klub terbaik di Liga Korea Selatan. Asnawi Mangkualam dan sejumlah rekan setimnya di Jeonnam Dragons pun dinobatkan sebagai klub terbaik oleh official resmi Liga 1 Korea. Pada akun resmi itu, foto Asnawi Mangkualam juga ikut diunggah loh. K-League 2 2023 putaran ke-22, tim terbaik Jeonnam Dragons. Tulis official resmi tersebut sebagaimana disadur dari Suara Semarang pada Selasa 25 Juli 2023. Rekan setim Asnawi Mangkualam asal Brazil yakni Valdivia juga mendapatkan gelar MVP di pekan ini. Hal itu tak terlepas dari performanya yang kini sudah mengemas 11 gol di musim ini. Lalu ada pula 3 pemain lain di Jeonnam Dragons yang mendapatkan gelar pemain terbaik dalam sepekan ini. Artinya kini Jeonnam Dragons menyumbang 4 pemain terbaik dalam penghargaan itu. Apalagi belakangan ini, Asnawi Mangkualam kerap diturunkan kembali oleh pelatih Jeonnam Dragons Lee Jeongkwan. Hasil positif pun diraih klub, di mana di beberapa laga terakhir, Jeonnam Dragons meraih hasil positif dengan raihan 3 kemenangan dan sisanya seri. Termasuk saat Jeonnam Dragons bentrok dengan Ansan Greeners, di mana dalam laga itu Asnawi Mangkualam bermain 90 menit dan tampil impresif menjaga sisi kiri lini belakang Jeonnam Dragons. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain.